lah guys, kalau kamu tengok bahagian ini adalah gelap, sudah terkena mungkin cahaya matahari yang begitu lama. So ini terang. So ini yang kita mau kasih hilang menggunakan itu dan selamat sejahtera dan selamat kembali dalam cerita-cerita kita pada hari ini. Okey, kita hari ini kita cerita pasal kereta. Okey, kita punya kereta pada hari ini adalah masalah lampu kita adalah tidak terang. Apa yang menyebabkan lampu kita tidak terang? Salah satu adalah bateri. Ya, memang seorang orang cakap memang masalah dari bateri. Yang pertama sekali adalah dari bateri. Tapi bila kita tengok di luar, kita tengok di luar bukan masalah bateri, tapi adalah masalah kita punya lampu di depan tu ada terbakar dari oleh matahari. Itu yang kita punya apa tu? Apa tu? Itu lampu kan? Di atas dia sudah jadi kuning disebabkan oleh kerana cahaya matahari. Okay, itulah yang menyebabkan lampu kita itu tidak terang. Sebab kita tidak ada proses perawatan. Okay, cara dia guys. Hari ini saya cuma ada inilah 3 Colgate yang sudah diguna pakai. Okay, ini guys jangan kamu buang. Okay, ini jangan buang. Tak kira lah Darlika, Fresh and White kah, ataupun Colgate, ataupun apa-apa jenis Colgate pun kan, kalau boleh jangan buang. Ini adalah tips-tips untuk anda semua untuk membersihkan lampu kereta. Okay guys, apa yang diperlukan adalah satu gunting, okay, kain, Colgate, and guys, this okay, yang the first thing, just get with a gunting, okay, and yeah. Macam ini, ini adalah yang kita perlukan. Okay, yang ini. So kita ambil kain, ambil dia macam ini guys. Okay guys, lepas dimaklumkan ini ada kereta yang sudah lama lampu dia kan guys. So, kita bandingkan dulu guys ya. Okay guys, just kita lap di atas dulu bagi membezakan selepas dan sebelum dan selepas yang sudah dilap. Okay. Yes, DJ. Okay, kita lihat sudah sekarang. Okay.
Okay guys, cuma tengok ini dia punya perbezaan ini dengan yang ini. Okay, sini ada dua perbezaan yang sebelum dan selepas. Okay, ini adalah ini adalah keputusan selepas saya membuat satu perawatan menggunakan Colgate saja. Okay. Okay guys, cuba lihat perbandingan lampu itu, lampu ni yang belum dan yang lampu ni yang sudah dikilap, okay, dengan Colgate, dan ini yang belum. Okay guys, sekarang kita teruskan kita punya perawatan bagian atas. So kita bandingkan di sebelah nanti macam mana dia punya keputusan, okay? So saya akan buat satu perawatan dulu sama ini ya guys. Sebelum dan selepas di sis yang sebelum, dan yang ini adalah selepas. Okay.